Indonesia Kantor Perwakilan Kepulauan Riau kembali menggelar Road to Festival Syariah. Kegiatan tahunan ini adalah yang kedua kalinya digelar dan kali ini dilaksanakan di Kota Batam. Pada kegiatan ini akan dilakukan seleksi terhadap UMKM yang berkualitas untuk dilanjutkan menjadi peserta Road to Festival Syariah Nasional di Surabaya. Acara ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Pak Zainul. Pada Festival Syariah tahun ini diikuti oleh puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah diseleksi kualitasnya, yang merupakan rangkaian kegiatan Bank Indonesia Road to Festival Syariah yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk UMKM yang terbaik nantinya akan dikirim ke Road to Festival Syariah Regional Sumatera di Lampung, untuk selanjutnya akan diseleksi mengikuti Road to Festival Syariah Nasional di Surabaya. Kan pantun. Iya. Jadi Kepala Bank Indonesia KPW Kepulauan Riau Gusti Raizal Eka Putra mengatakan bahwa program ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah yang dibentuk dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wah, di sini juga banyak sekali yang meeting. UKM-UKM sebenarnya masih dalam proses ya. Jadi kita memang ingin proses itu end to end ya. Jadi bukan hanya kita bina, kita lepas, tapi kita bina dan kita dampingin sampai mereka bisa benar-benar mandiri. Dan ini sebenarnya secara ini mereka sudah mandiri, tapi pasar mereka masih pasar lokal semua. Kita berharap nanti mereka bisa naik kelas lagi, bisa menembus pasar ekspor. Dengan mereka diberikan pencerahan informasi, tentu ini bisa merubah mindset mereka supaya lebih giat lagi untuk menembus pasar-pasar. Karena saat ini kita butuh sekali untuk menggenjot ekspor lebih tinggi lagi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata.